Ada orang bertanya, minta sedikit motivasi daripada Maulana untuk isteri-isteri yang suaminya nak buat usaha dakwah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, di akhir zaman ini orang yang nak buat kerja dakwah ni adalah orang yang sangat istimewa, Masya Allah. Sebab di zaman sekarang ni, kalau zaman Nabi dulu, Nabi sendiri yang bagi semangat dan bagi galakan kepada orang lelaki ni untuk buat dakwah, dan orang perempuan pun tengok Nabi dan mereka sendiri pun ada semangat yang tinggi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di akhir zaman ini, Masya Allah, susah bagi orang Islam nak dapat keyakinan nak buat dakwah ni, tuan-tuan. Sebab kita ni bukan dakwah peringkat lokal. Dakwah yang perlu kita sampaikan ni peringkat dunia, tuan-tuan. Peringkat antarabangsa. Kan? Suami orang Islam ni sekarang ni di akhir zaman, Masya Allah, perlu berdakwah ke seluruh dunia. Baru ni kita dengar laporan, tuan-tuan, di Ethiopia ada 2 juta orang Islam telah murtad, tuan-tuan. Kan? Bukan sikit, 2 juta orang. Ramai. Ethiopia satu masa dahulu adalah merupakan tempat Raja Najasyi yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita-berita macam ni, tuan-tuan, orang lelaki yang mana dalam hati dia ada jazbah keimanan, semangat keimanan, dia akan berazam untuk pergi ke sana menjalankan dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan tugas inilah bukanlah tugas biasa, tugas yang sangat luar biasa. Kan, kalau tak dapat pergi jauh pun, kita ada pendalaman Sabah, pendalaman Pahang, orang asli dan sebagainya. Bukan senang untuk buat pengorbanan. Bahkan Masya Allah, kita ada satu orang ustaz yang telah meninggal dunia, Syekh Fadli Yusuf, Masya Allah, dia telah berpindah daripada Semenanjung pergi ke Sabah bawa keluarga dia. Dan Alhamdulillah, dia updatekan Masya Allah setiap waktu orang yang telah memeluk Islam. Saya ni malu nak update dalam Facebook, tuan-tuan, berapa orang masuk Islam. Yang pertama takut riak, yang kedua sangat sikit, kan? Tak sampai lagi 50 orang, baru sikit yang masuk Islam, kan? Tetapi tuan-tuan mulia, kalau isteri ni dia faham, suami ni Masya Allah meninggalkan keluarga, meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia ni bukan di atas maksud untuk berhibur. Ramai orang di akhir zaman ni tinggal isteri, kan? Masya Allah, sampai ada satu orang cakapkan saya, ustaz, kami ni dulu sebelum ni, sebelum dapat hidayah ni, tiap-tiap minggu pergi negara jiran, Masya Allah, kan? Tinggalkan isteri. Dia kata bila kita dah tinggalkan isteri kita, kita dah jadi bujang tu, macam-macam dosa kita buat, waliyazubillah. Orang lelaki ni kalau dia tak buat kerja agama, dia akan buat kerja dunia dan kerja kelalaian. Dan kita tak sanggup melihat benda tadi. Tetapi kalau dia buat kerja agama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT akan gantikan pengorbanan seorang suami ni dengan Allah Ta'ala akan kekalkan agama dalam kehidupan satu orang manusia. Agama ni sebenarnya macam gam bagi kehidupan manusia. Suami isteri ni gam dia agama. Lagi kita banyak korban untuk agama, lagi Allah kukuhkan ikatan kasih sayang. Minta maaf cakap, saya baru ni baru berjumpa dengan 2 orang sahabat kita, Masya Allah. Dia terpaksa tinggalkan rumah dia, tuan-tuan, berjalan kaki daripada KL sampai ke Melaka. Allahu Akbar. Bukan kerana dakwah, kerana rumah tangga dah hancur, tuan-tuan. Dan akhir zaman ni ujian yang sangat berat, tuan-tuan. Jalan kaki sampai Melaka. Kami pun dalam perjalanan nak ke Melaka masa tu. Jadi kawan dia call saya, ustaz, Maulana minta tolong selamatkan member kami ni. Dia dah tak tahu nak pergi ke mana. Dia keluar daripada rumah tu, bawa semua barang-barang, dah memang tinggalkan anak bini buat selama-lamanya. Tak tahulah nak balik ke tidak. Kecewa sangat dengan apa yang berlaku. Sebenarnya kalau tak tinggalkan agama, kita akan meninggalkan juga isteri dan anak mungkin dalam keadaan macam tu. Kan? Semoga Allah ampun dan Allah pelihara kita. Saya pun kata kat ni, saya call dia, dekat mana sekarang ni, saya dekat hotel sekarang, datang jumpa saya. Masya Allah. Bila datang jumpa, tuan-tuan, seorang tu menangis, seorang lagi dalam keadaan sedih, muka hitam, kaki pecah, jalan kaki tinggalkan anak bini juga. Tapi kerana hampir-hampir rumah tangga diambang perceraian, kami balik ni nak buat keputusan dah, ustaz. Kata, apa nasihat Maulana pada kami? Saya kata, bang, apa yang orang lain cakap, semua orang pesan kat kami suruh bercerai. Ya. Tapi dia kata seorang je dalam dunia ni yang cakap kami jangan bercerai dan ada harapan lagi. Ada harapan lagi untuk diperbaiki rumah tangga yang retak tadi. Masya Allah, ini harapan. Kalau ada siapa-siapa yang ada masalah dalam ni, dengar benda ni, kan, saya beritahu sebenarnya masalah rumah tangga ni ada di penyelesaian yang terbaik. Saya kata gini, bang, saya ambil masa sikit. Saya kata, bang,
saya nak ubah abang punya mentaliti. Sekarang ni abang rasa isteri abang yang jahat kan? Kan? Isteri yang salah. Sebab isteri dah ada isteri yang buat hal. Betul lah tu. Tapi sebenarnya saya kata isteri dan anak ni tak ada hakikat bang. Dia adalah diri kita. Allah zahirkan perbuatan isteri yang durhaka pada kita tu adalah disebabkan kedurhakaan abang kepada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni abang lupakan isteri, delete memori tentang isteri, delete memori tentang dosa-dosa kesalahan abang. Isteri buat apa-apa ke abang. Ada seorang tu dia sampai kena tumbuk dengan bini dia di muka ni. Bini minta cerai dia tak nak bagi. Kena tumbuk muka pun dia tak mampu nak lepaskan isteri dia, sangat sayang pada isteri dia. Maka tuan-tuan yang mulia, nak ceritalah. Maka saya kata gini bang, saya boleh tolong abang kalau abang duduk di madrasah saya 3 hari. Kan? Ha, duduk di madrasah saya 3 hari. Sama ada keluar 3 hari ke ataupun duduk saja je. Kan? Saya boleh tolong abang, syaratnya begitu. Dan saya kata isteri abang tak akan bertaubat daripada dosa dia sehingga abang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Pada malam yang abang bertaubat, malam itu juga Allah Ta'ala akan gerakkan hati isteri abang bertaubat. Dan saya berani jamin 200% kalau abang dengar cakap saya, insya-Allah selesai masalah. Tapi kalau tak nak dengar, abang pergilah cari tok guru lain untuk selesaikan masalah abang. Saya rasa abang pun dah cakap semua orang suruh cerai. Jadi saya seorang je cakap ada harapan. Jadi abang saya bini kan? Saya bini tak apa. Ikut saya. Rupanya alhamdulillah hari Senin dia datang duduk 3 hari di madrasah saya. Saya kata sekarang ni saya bagi sedikit briefing. Abang buatlah. Yang pertama sekali solat taubat sebelum tidur, banyakkan istighfar, bangun tahajud malam, sembahyang 5 waktu jangan tinggal, duduk madrasah, khidmat madrasah sungguh-sungguh, rasa nak khidmat agama Allah Ta'ala. Lepas tu abang buat, lepas tu abang tunggu keajaiban berlaku. Kan? Rupanya tuan-tuan, hari kedua. Baru 2 hari. Baru 2 hari duduk di situ, malam yang kedua, Maulana, keajaiban telah berlaku. Apa dia ada kata? Selama ini cakap dengan saya, aku engkau, awak saya. Malam tadi dipanggil sayang kat saya. Allahu Akbar. Ajaiblah Maulana. Dia cakap, dia hantar mesej, dia kata, bang, baliklah bang, anak-anak semua rindu kat bang. Ish, peliknya Maulana. Lepas tu dia cakap ke dia, dia sayap tanya saya, Maulana, boleh ke dia nak pakai tudung labuh? Ya Allah. Ini semua model-model isteri dia ni nak pakai tudung labuh. Masya-Allah, dia kata ajaib Maulana. Baru 2 hari. Kan? Saya kata kalau duduk 40 hari sini lagi banyak eh. Lagi banyak keajaiban-keajaiban akan berlaku. Masya-Allah, rupanya ibu-ibu sekalian, suami kita ni bila dia keluar ke jalan Allah Ta'ala, dia bukan sekadar baiki diri dia. Sebenarnya dia memperbetulkan ahli keluarga dia, tuan-tuan. Tapi syarat Allah nak baiki ahli keluarga ni adalah dengan cara suami dulu kena baiki diri. Suami dulu kena belajar. Suami dulu kena faham apa maksud hidup. Apa wawasan dalam kehidupan. Selagi dia tak keluar ke jalan Allah, dia tak nampak. Bukan kita kata benda ni, kita tak asuk dengan benda ni, tidak. Tapi benda ni mujarab. Satu benda yang saya kata dah membantu menyelesaikan masalah ramai orang. Baru ni ada seorang perempuan dia join. Dia dah bercerai dengan suami dia, dah talak 3 dah. Habis program dia kata, kalau saya tahu benda ni awal, mungkin rumah tangga saya dapat diselamatkan lagi. Tapi ini dah habis dah, dah talak 3 dah. Baru tahu benda ni. Sementara seorang lagi kawan itu tak dapat lagi berita gembira. Saya kata mungkin awak ni tak betul-betul lagi ni. Yang member ni dah dapat dah, malam kedua dah dapat. Tiba-tiba hari ketiga dekat saya nak datang ke KL ni, datang budak yang paling berjaya sekali dalam kampung saya. Minta maaf saya cerita ni, bukan nak apa, cerita pengalaman eh. Datang jumpa saya, ada benda penting nak cakap dengan awak ni. Adik pangkat adik saya lah. Okay, kata ini pangkat adik saudara mara saya ni. Dia cerita masalah rumah tangga dia juga. Isteri saya pun buat masalah juga sekarang ni. Tuan-tuan boleh, saya kata gini lah. Saya tak cerita pada awak lah. Saya panggil testimoni sendiri. Ini yang orang ada masalah sendiri. Yang semalam baru dapat panggilan sayang ni. Ni balik tak sabar nak balik ni. Kan? Saya kata awak ceritalah kat dia. Apa benda yang abang dapat keajaiban sepanjang 2 hari di jalan Allah ni. Rupanya Masya Allah dia cerita-cerita.
Saya kata sekarang apa benda yang perlu saya buat? Saya kata tak perlu pergi mahkamah, tak perlu jumpa keluarga nak selesaikan masalah, tak payah. Dan tak perlu jumpa isteri pun, tak payah marah pun ke dia. Sekarang ni ambil masa, ambil beg, duduk di sini 3 hari, iktikaf, lepas tu tunggu keajaiban nak berlaku. Allahu Akbar. Rupanya Masya Allah, selepas suami baiki diri, tuan-tuan, Allah kembalikan hubungan kasih sayang suami isteri yang selama ini hambar. Kadang-kadang kehambaran itu menyebabkan kita sunyi, kita rasa kita nak cari bahagia itu pada orang lain, pada keluarga yang lain, suami yang lain. Tetapi sebenarnya Allah kawinkan kita dengan pasangan kita ni, pilihan Allah sangat tepat. Dan Allah bukan suruh kita kahwin 3 bulan dengan orang ni, lepas tu kahwin 3 bulan pula dengan orang tu, tak ada. Allah suruh kita kahwin selama-lamanya. Tapi kekurangan dalam perkahwinan bukan disebabkan jodoh kita tak betul, tetapi disebabkan agama tak ada dalam keluarga itu. Agama ni macam saya cakap, macam ada gam. Bila gam tak ada, terputuslah hubungan tadi. Tetapi bila kita bawa keluar ke jalan Allah Ta'ala, ada beberapa pasangan yang kita bawa yang dah hampir bercerai, dah tunggu mahkamahnya, sampai dah tak tahu nak gimana, dia ikut kita 3 hari. Tiba-tiba Masya Allah, malam kedua dia bagi cerita, sepanjang berkahwin dulu kami bercinta bagai nak rak ustaz, tapi lepas kahwin sepatah perkataan sayang pun dia tak pernah sebut kat saya. Saya tunggu je nak panggil, bila nak panggil sayang. Dia keluar 3 hari tuan-tuan, malam kedua, sayang selamat malam. Allahu Akbar. Kan, terkejut dia tuan-tuan. Hai, ini benda yang mustahil ni. Tapi itulah yang berlaku tuan-tuan. Jadi sebenarnya suami kita keluar ke jalan Allah ni banyak kebaikan dia. Jadi isteri-isteri di sana, kita sabar. Lebih-lebih lagi kalau dia keluar ke negara jauh nak selamatkan orang daripada api neraka, tuan-tuan, bayangkan kalau kita dengar berita suami kita yang kita rasa lemah ni, tiba-tiba dia dapat islamkan 200 orang, 300 orang. Mana rombongan jemaah kita pergi ke Peru tuan-tuan. Di Peru tu tempat dulunya gereja Kristian, di situ berapa ramai orang yang dahaga nak masuk Islam. Kan, saya baru balik daripada Mekah, saya bertemu dengan satu rombongan Indonesia yang baru balik daripada Ukraine. Ukraine, dia orang keluar aja tu perang. Ukraine. Ukraine dengan Serbia. Dia kata, Maulana, sebelum kami perang ni, orang di Ukraine hari-hari masuk Islam. Dan di Islamic Center tu, orang Ukraine nak tahu tentang Islam, dia begitu ramai Kristian datang nak memeluk Islam. Rupa-rupanya kedahagaan manusia pada agama sangat tinggi sebab keperluan manusia. Jadi siapa nak pergi sampaikan agama ni pada mereka? Siapa nak tolong mereka itu nak ubat kedahagaan ini? Dia bukan boleh hilang dahaga dengan air, bukan hilang dahaga dengan makan yang sedap, tak ada. Kebahagiaan yang diorang nak cari, yang meronta-ronta dalam jiwa mereka ni, kitalah orang Islam yang boleh tolong. Nak tak nak kita kena spend masa kita untuk pergi, Masya Allah. Jadi benda ni bukan kerja orang dakwah, kerja seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita semua, Insya Allah. Minta ampun dan maaf kerana malam ini panjang sikit, Insya Allah. Tapi ini akhir Ramadan dah ni, Insya Allah, eh, nak masuk bulan puasa. Nanti bulan puasa pukul 10 ni kita baru nak bermula tarawih kita, baru nak bermula kita punya qiyamul lail. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini makbul di sisi Allah SWT. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqqina bit taqwa wastiqamah wa aidna bi mujibati nadama fil hal wal mal innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ma li tafarraqa ma'suma wa la ta'al fina wa la minna shaqi wa la mahruma bi manika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya rahmanir rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.